Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kujluk. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti kiprok motor Suzuki New Smash 110 tahun 2006. Oke guys, sebelum saya melanjutkan videonya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu mengikuti video-video terbaru dari saya. Alat yang biasa kita sebut kiprok adalah bernama rectifier regulator. Fungsi dari kiprok ini adalah alat untuk menahan atau menstabilkan arus listrik yang datang dari spoon lalu diteruskan ke aki. Kiprok atau regulator rectifier sangat berpengaruh terhadap awet atau tidaknya aki. Jadi untuk motor smash ini akinya sudah tidak mau terisi dikarenakan kiproknya sudah rusak guys, maka saya akan menggantinya dengan yang baru. Oke guys, langsung saja kita praktekkan. Kebetulan untuk posisi kiprok motor smash ini berada di depan, yaitu di balik tameng motor depan guys. Oke guys, langsung saja kita buka tameng motornya. Untuk membuka tameng kita biasanya harus melepas plat nomor motor. Setelah plat nomor motor kita lepas, lanjut kita kendurkan baut-baut pengikat tameng motornya guys. Kemudian kita lepaskan tamengnya. Dan inilah kiprok atau regulator rectifier guys. Melepasnya kita harus lepaskan soket dan skru pengikat kiproknya guys. Untuk melepas soket kita bisa menggunakan tangan ataupun bisa menggunakan bantuan seperti obeng untuk menekan pengaitnya guys. Dan akhirnya kiprok sudah berhasil kita lepaskan. Langkah selanjutnya adalah pemasangan kiprok yang baru. Oh ya guys, sebelum memastikan kiproknya rusak, kita harus mengecek dulu keadaan akinya dalam kondisi bagus atau tidak. Biasanya jika kendala kiprok yang bermasalah adalah tidak mau mengisi aki. Terus di saat dihidupkan dia berebet guys. Sebaiknya dalam mengganti kiprok menggunakan kiprok yang original atau standar bawaan pabrik guys. Oke guys, langsung saja kita pasang kiproknya. Pertama-tama kita sekrup dulu kiprok yang baru guys, agar kita lebih mudah untuk memasang soketnya. Pastikan skrup terpasang dengan baik dan kencang guys. Thank you.
skrup terpasang, selanjutnya kita pasang soket kiproknya. Kan akhirnya kiprok yang baru sudah kita pasang, guys. Selanjutnya kita coba hidupkan motornya. Motor pun berhasil hidup kembali, guys. Kita biarkan hidup agar aki motor bisa terisi kembali, guys. Ciri-ciri kiprok pada motor DC ini mati adalah seperti tampilan lampu redup, aki tekor, lampu beberapa kali mati, dan motor juga tiba-tiba mati. Dan akhirnya motor pun sudah normal kembali seperti semula, guys. Kiprok adalah suatu komponen sangat penting dalam kelistrikan. Jadi apabila kiprok bermasalah, sebaiknya segera diganti, guys. Setelah kiprok berhasil kita pasang, langkah selanjutnya kita pasang kembali tameng depan, guys. Selanjutnya kita pasang juga plat nomor dan pastikan baut-baut pengikat tameng terpasang dengan kencang, guys. Karena jika bautnya kendor akan mengakibatkan bunyi motor yang berisik, guys. Akhirnya tameng pun sudah berhasil kita pasang, guys. Setelah tameng terpasang, selanjutnya pasang juga nomor kendaraan, guys. Motor smash ini kebetulan belum saya pasang plat nomornya karena untuk mempermudah dalam perbaikan yang lainnya. Gimana, guys, cukup mudah kan dalam mengganti kiprok motor smash ini? Oke, guys, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.